Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahkan, nama saya Hadma ya guys. Nah, kalian misalnya membohong ke ibu atau ke ayah, boleh kalau masih kecil, kecuali udah gede nggak boleh. Walaupun masih kecil juga tetap nggak boleh, lebih baik nggak boleh ya. Nah, tapi nanti dihukum. Terus dia maaf ya tadi mau dihukum karena biar tahu, oh kayak gini, biar enggak, biar tuh kalau sudah sampai ke menit nanti dia sampai menyesal, nangis kayak aku tuh. Nah, menunjuk kekerasan kan gak boleh. Nah, nanti di time out di kamar karam di menit dulu sampai misalnya ke angka 5 atau ke angka 7 ke angka 8 bisa, tapi aku kalau yang udah 7 tahun itu harus diajarin sholat, nggak boleh nggak boleh gitu, itu tandanya malas, itu tandanya nggak boleh kayak gitu disuruh sholat. Nanti apa, biar terbiasa udah gede, biar udah gedenya terbiasa sholat ya. Terus kalau nggak terbiasa sholat gimana, udah gedenya nggak masuk surga kan, sakit hati. Maksud kayak masuk neraka mau nggak kalian? Enggak kan? Misalnya kalian jalan-jalan jauh gitu. Nah, kalian kekerasan ke orang lain. Nah, mah nggak boleh. Walaupun masih kecil dosa, enggak dosa ya. Masuk deh. Nah, tapi tetap aja nggak boleh. Walaupun nggak dosa. Terus itu. Terus itu ya. Enggak boleh seperti itu. Kalau sedang itu tuh disuruh sekolah bangun telat. Nanti misalnya yang telat ulangi enggak mau. Nanti gimana pas pulang apa namanya? Dinilainya gitu. Nanti ibu marah gimana? Tapi lebih baik jangan marah ke anak itu pelan-pelan. Ade nanti mah gini. Ade nanti mah bangunnya jangan telat. Nulisnya juga sini diajar dulu. Kalau yang belum bisa terus jangan marah-marah. Kayak gini. Gak boleh. Abisnya kayak gini. Itu kayak gini. Nanti oh gitu. Terus anak yang gak denger dikasih tahu pelan-pelan, om sayang lagi ngapain, diem. Maksudnya teh bilang bentar, sayang lagi ngapain, diem macet terus kayak gini, sayang lagi ngapain, diem kayak gitu kan. Terus sayang lagi ngapain, ih kejawab tuh. Nah kayak gitu gak boleh sebenarnya itu. Gak boleh. Karena kenapa nggak boleh? Harusnya mah sayang denger ya, nanti mah nanti kalau mau sama kakak dengernya dan kakak doang, mama siapa, ayah bisa juga. Kalau aku sih manggilnya mami daddy, itu bahasa Inggris ya. Mau kalau kalian diajarin bahasa Inggris nih kayak gini. Orang Inggris mau bilang dia sendiri bilang Inggris, dia bilangnya English. Nah itu. Nah terus kalian kalau di perjalanan gitu ya, kalian pas pulangnya sakit demam. Nah nanti aku doain nanti mudah-mudahan aja ya nggak sakit, mudah-mudahan. Terus itu kalian kalau belajar sekolah baca doa, terus
Kalau mau tidur gosok gigi, kalau mau sekolah mandi dulu, bersihkan kamar. Nah, itu lebih bagus daripada bersihkan sama mama. Seperti itu, acak-acakan, bekas main gak dibereskan, sama mamanya dibereskan, mamanya kecapean, terus ngepel, sapu-sapu, lap kaca, terus beresin bekas sekolahnya, bukan diberesin. Terus adeknya gak ngebantu nyuciin ya, jadi mamanya sakit, adeknya nangis, ayahnya kerja, adeknya sendiri, jadinya mamanya di rumah sakit, adeknya sendiri, ayahnya kerja, adeknya nangis, ayahnya pas pulang katanya kenapa gak ada mama, mama lagi sakit, ayah juga sedih, jadi ada berapa? 7. Terus kalian itu kalau punya bayi jangan dicubit, kalau sayang itu dia disayang, dibajuin, celanain, terus cebokin gitu, mandiin. Kan belum bisa, bayi itu belum bisa ngomong, sangat-sangat gak bisa ngomong. Kenapa gak bisa ngomong? Masih terlalu kecil, yang masih sebulan udah lahir. Nah, kalian di dalam perut anaknya itu ajak ngobrol kayak gini, sayang, biar tahu dia juga seneng diajak ngobrol. Terus dia seneng ketawa, bis. Terus di dalam perut juga kan ada makanan. Nah, terus kalau yang lagi hamil itu nggak boleh sama ayahnya, nggak boleh dorong, anak juga nggak boleh dorong ke ayah, ke ibu nggak boleh, seperti itu. Terus kalian kenapa ya seperti itu? Kayak ibu guru aku namanya Bu Latifa, mirip kayak aku. Sebaiknya itu di sekolah itu nggak boleh main, belajar yang benar, diam, fokus mendengarkan ibu guru, pak guru, baca doa yang benar, fokus selalu. Terus abis itu ganti baju sekolah. Nanti baju sekolah dipakai kotor, jadi mamanya nyucinya capek kayak gitu. Terus kasihan gitu anak-anak, ibu-ibu. Abis pergi itu kita harus apa, dari pantai masih ada corona, kita tetap aja harus mandi abis dari pantainya, dari Bandung juga sama. Karena apa? Masih corona. Apalagi tuh saudara aku pernah ada yang kena corona. Kalian mau enggak? Enggak kan? Nah, itu tuh biar itu kita badannya mau terlindungi. Suntik dulu, divaksin maksud aku teh, disweb, colok gitu hidungnya tuh, ini kena corona atau enggak? Oh enggak, walaupun kena corona juga harus dicolok gitu ya, swab, sama ininya juga harus divaksin. Kenapa? Biar tetap kelindungi, biar tinggal dikit lagi coronanya, biar pergi rada-rada dikit, jadi kotorannya itu tinggal dikit. Terus misalnya masih kecil cinta-cintaan gak boleh, tandanya gak ada dosa tapi lebih baik gak boleh. Nah, gak boleh. Nah, udah gede walaupun belum nikah, pacaran-pacaran, nah itu baru dosa, tapi itu dosa. Kalau udah nikah, pacaran boleh. Nikah sama pacaran beda kan? Beda. Nah, udah suami istri boleh gitu. Nah, terus kalian itu jangan kekerasan, ngebohong.
Nanti kalian tahu dia time out tuh kayak gini ya. Pas keluar, menyesal, kata ibu. Kenapa menyesal? Ternyata nggak boleh ya kekerasan itu, kata ibunya. Iya, nggak boleh. Nanti kata anak, oh ngerti, misalnya diulangi lagi. Nah, kata ibunya, nggak boleh ya time out lagi, nggak mau, seret, nggak boleh. Dipangku, ngedunggut anaknya, tambah aja menitnya, misalnya ke angka 50. Sampai gitu dia kebobohan, nggak apa-apa. Dan berisik gitu. Adik aku juga suka kekerasan. Nah, jangan bilang anjing, jangan bilang kasar, jangan ngebohong, jangan kekerasan, pokoknya jangan, ada tandanya gak bagus. Jadi itu juga adanya main HP kan nanti matanya rusak, kata ibu. Nggak boleh, sinihin ya, udah di menit aja, mendingan di menit, menitnya mau 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit, 10 menit boleh, kecuali jangan 20 menit, 30 menit, 40 menit, nggak boleh, itu nggak bagus ke mata, nggak bagus matanya, nanti rusak gimana. Nanti kacamata juga kan pakai uang gede padahal kecil, tapi belum ada uang. Terus misalnya ya, ada orang sombong, gak boleh sombong. Kenapa gak boleh sombong? Perbuatan setan. Nah itu tuh perbuatan setan tuh gak bagus. No no no. Kenapa gak boleh? Emang gak bagus. Setan itu mengganggu, sombong, sombong, sombong. Plankton kan pernah sombong. Kayak gitu nggak boleh, menyuri makanan orang, membohong, kekerasan. Apa-apa nggak boleh. Sekarang kita ke mobil ya. Terus kalian teh harus sabar gitu, misalnya sama orang mau di kata orang mau katanya, oh minjamlah katanya teh, nggak boleh, kamu cedit. Nah ukurannya ya sih emang sempit, tapi kalau ditawarin dulu, ih kamu kayak gitu, sebenarnya nggak boleh maksa, orang juga nggak boleh cedit, artinya nunggu orang yang ngasih gitu. Misalnya orang nggak mau, nggak kamu atau mau, gak boleh maksa ya, gak bagus memaksa itu. Kenapa gak bagus? Karena emang sebabnya gak bagus gitu ya. Nah terus apa namanya, itu teh gak boleh sikap seperti itu, bersikap seperti itu gak bagus banget, beneran nggak bagus. Terus kalau itu tuh kenapa nggak bagus ya, kenapa? Karena itu tuh perbuatan setan, kalau nggak bohong, kekerasan nggak boleh kan, itu nggak boleh, sangat sangat nggak boleh. Nanti kapan-kapan lagi kita ketemu ya. Dadah. Assalamualaikum.